Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Nah, jumpa lagi lur di channel YouTube Pak Satriani. Oke, di video kali ini lur, saya akan memberikan cara untuk mendapatkan unit-unit sekupi secara cepat. Nah, di dealer saya ini, cara mendapatkan unit indenan-indenan sekupi yang cepat, nah itu nanti saya kasih tahu caranya. Ya, sebelumnya yang baru gabung, di support dulu lur channel ini agar channel ini berkembang lur, dengan cara klik suka, like, komen, dan subscribe, aktifkan notifikasi tanda lonceng agar channel ini berkembang lur. Nah, ini untuk cara mendapatkan unit yang cepat dan mudah. Ini saya jelaskan dulu lur soal unit-unit sekupi yang lama. Maksudnya di dealer-dealer lain juga sama lur. Itu lama, indennya lama. Jadi penjelasan yang sebelumnya itu di video sebelumnya saya jelaskan, itu di bulan Syawal itu kan tidak produksi lur, produksi mulai bulan Juli, sekitaran Juni Juli itu sudah mulai kontribusi. Itu kan alasannya ada komponen chipnya yang kurang, pesannya di luar negeri, jadi indennya harus lama. Jadi untuk Anda yang bertanya-tanya, banyak sih yang komen di video channel saya yang inden sekupi, yang inden bit, yang inden PCE, itu banyak yang komen yang ada di luar provinsi. Kalau di dealer saya kan di Jawa Tengah lur, khususnya di Kabupaten Batang. Itu biasanya rata-rata itu ya sama, soalnya tidak produksi. Banyak sih yang komen itu, yang updatean video-video sebelumnya saya upload itu banyak yang komen, kok cepet bang, itu di dealer mana, kayak gitu. Jadi ini saya jelaskan cara cepat untuk mendapatkan unit-unit sekupi. Ini satu, sekupi itu indennya lama. Terus itu kan banyak unit motornya kan susah. Coba ada dicuplikan di videonya itu kan sekupi-sekupi yang datang indenan-indenan yang inden di hari-hari kemarin. Itu di ada berapa unit? 4 unit kan. Di sekupi Prestige hitam sama sekupi Medbron, BCBS hitam sama CB150X. Kalau posisi kondisi normal itu stoknya banyak loh di dealer, pasti banyak full. Nah, sampai ini sih di belakang dealer ini, saya posisikan di belakang dealer nih, biasanya stoknya sampai di sini nih loh, fullnya full kayak gitu. Cara untuk mendapatkan unit-unit sekupi yang susah ini, satu, inden dulu lur. Kalau nggak diindenkan itu nggak bakalan dapat unit. Kadang
seorang konsumen mau beli motor, sepeda motor Honda, itu kan datang, kadang datang di dealer ngecek unitnya kok kosong, Bang. Unitnya kok nggak ready, ya, gitu kan. Nah, itu kadang dijelaskan sama marketingnya, disuruh Indian nggak mau. Kalau sudah nyari keliling ke dealer-dealer lain, itu orangnya baru tahu, oh, unitnya susah, unitnya Indian. Kadang seorang konsumen itu kan butuh unit yang cepat. Nah, ini disimak loh penjelasannya. Itu tadi yang pertama harus inden, inden dulu. Kalau nggak inden nggak dapat barang, soalnya unitnya susah, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, prioritas kredit. Kebijakan di dealer-dealer masing-masing itu untuk unit-unit yang susah itu diprioritaskan harus kredit. Nah, tergantung kebijakan dari dealer. Kalau orangnya mau minta pembelian tunai, itu bisa untuk unit yang susah itu dipercepat, itu mudah. Maksudnya asalkan si konsumen mengikuti aturan kebijakan dari dealer itu. Kadang ada yang nanya mau beli tunai kok disuruh kredit. Nah, itu lihat kondisinya lur, lihat kondisinya, posisinya kan unitnya susah, yang Indian juga banyak. Otomatis dari pihak dealer itu kan yang diprioritaskan Indianan yang sudah lama, yang masih menunggu unitnya datang. Itu yang apa, biar dibagi, maksudnya dibagi yang Indian-Indian yang mulanya itu yang mau cepat dapat unit sekupe satu harus Indian dulu loh. Terus yang kedua harus kredit. Umpama orangnya butuh cepat, butuh unit cepat, ya seenggak-enggak harus kredit. Ambil setahun, dua tahun. Kalau orangnya enggak mau, tetap mau membeli tunai, ya harus sabar menunggu, kayak gitu. Ada kebijakan aturan dari dealer, nanti diprioritaskan untuk yang tunai. Jadi untuk mendapatkan unit sekupi secara cepat itu caranya seperti itu loh. Yang penting ngikuti aturan dari dealer loh. Kalau orang si konsumen nggak mau, ya nggak apa-apa, kayak gitu. Soalnya unitnya sama-sama susah, yang Indian itu banyak lor, kayak gitu. Kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan salah untuk info-info di updatean video lainnya, di entah itu di berita-berita lainnya, susah mau beli motor kok susah ini dan itu. Karena apa, kalau nggak tahu apa posisi kondisinya susah itu, unitnya susah itu, harus tahu beritanya. Oh, ini unitnya benar-benar susah. Oh, ini unitnya agak lama. Kalau orang awam, orang yang nggak tahu info-info dari dealer-dealer lainnya, oh unitnya kok benar-benar susah, jadi harus ngikutin, kayak gitu loh. Jadi
penerapannya kadang itu salah untuk para pembeli motor. Pengen beli tunai kok disuruh kredit. Nah itu kondisinya kan unitnya susah ya, harus ngikutin aturan dari dealer. Kalau nggak mau ya harus sabar. Ya datang lagi lur, beda lu hitam. Punya Mas Faiz ini lur, yang kemarin saya proses nih. Ini ambilnya kredit lur. Ini skopi putih nih lur, mantap. Nah, untuk mendapatkan unit-unit yang cepat itu tadi lur, yang saya sampaikan itu tadi lur. Ya ini seperti ini warna favorit, warna putih, skopi prestis putih. Ini warna favorit, unitnya susah lur, sama ini susi apa skopi prestis hitam ini. Yang itu tadi saya jelaskan itu seperti itu lur. Kenapa kok susah ya? Itu seperti tadi, kalau menonton video dari awal sampai akhir seperti itu. Penjelasannya ya, penjelasan tentang unit sekupi kalau mau cepat itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.